kasus kecelakaan yang melibatkan 3 oknum TNI Angkatan Darat di Nagreg, Jawa Barat, membuat KSAD Jenderal Dudung meradang. Ia akan tegas dan menyesuaikan dengan putusan peradilan militer. Apabila putusan menyertakan disertai pidana tambahan pemecatan, maka saya selaku KSAD akan menyesuaikan dan mengurus administrasinya. Jelas Dudung kepada wartawan usai mengunjungi rumah orang tua Salsabila di Kampung Cijolang, Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Senin 27 Desember 2021. Dudung yang juga sempat berziarah ke makam kedua korban menegaskan, para pelaku layak mendapat sanksi hingga pemecatan. Menurutnya, tindakan ketiganya sudah di luar batas kemanusiaan. Dudung menegaskan, selaku pembina Kesatuan Angkatan Darat akan bertanggung jawab dan memastikan proses hukum berlanjut. Pada saat Angkatan Darat memutuskan duka cita yang sangat mendalam, terutama meninggalnya 2 orang korban tersebut, dan selaku pembina kekuatan Kepala Staf Angkatan Darat akan bertanggung jawab dan proses hukum berlanjut kepada oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang